Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang telah beriman, atiullaha, taatlah kalian kepada Allah, wa atiur rasul, dan taatlah kalian kepada rasul, wa ulil amri minkum, dan kepada ulil amri di antara kalian. Fa in tanazza'tum, maka apabila kalian mendapatkan perselisihan, ya, perbedaan pendapat, fi syai'in, dalam sesuatu atau tentang sesuatu, farudduhu, maka kembalikanlah masalah itu ilallahi, kepada Allah, war rasuli, dan kepada rasul. In kuntum tu'minuna billah, jika kalian benar-benar beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, dan kepada hari akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi amarna bil zumil jamaah wa nahana 'anil tafarruqa walladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam kama an'ama Allahu 'alaihi minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin. Masyaallah kan wa ma lam yasha' lam yakun. La haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustofa wa ala alihi wa ashabihi ahli syidqi wal wafa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ikhwan dan akhwat jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita awali majelis ini dengan baca doa menuntut ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Amin. Kita baca surah An-Nisa ayat 58. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ. إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ. Inna allaha kana sami'an basira. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri min. Ya
فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ أحسن تأويلا ذلك خير وأحسن تأويلا ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك ilaik, kalau berhenti ilaik ya lagi. Alam taro ilal lazina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaik. Bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Yuriduna an yatahakamu ila at-taghuti wa qad umiru an yakfuru bih. وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وإلى الرسول رأيت المنافقين يسدون عنك سدودا terjemahkan innallaha sesungguhnya Allah ya'murukum memerintahkan kepada kalian ang tu'addul amanati untuk menyerahkan amanat ila ahliha kepada ahlinya. Wa idza hakamtum dan apabila kalian menghukumi bainan nasi di antara manusia ang tahkumu bil adli hendaklah kalian menetapkan dengan adil. Innallaha sesungguhnya Allah ni'imma ya'idzukum bih
memberi pengajaran yang sebaik-baiknya. Inna Allah, sesungguhnya Allah, karena adalah Allah, Sami'an, maha mendengar, Basiran, maha melihat. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, atiullaha, taatlah kalian kepada Allah, wa atiur rasula, dan taatlah kalian kepada Rasul, wa ulil amri minkum, dan kepada ulil amri di antara kalian. Fa in tanaza'tum, maka apabila kalian berselisih, fi syai'in, dalam satu perkara, farudduhu, maka kembalikanlah perkara itu, ilallahi, kepada Allah, warrasuli, dan kepada Rasul. In kuntum tu'minuna, jika kalian beriman, billahi, kepada Allah, wal yaumil akhir, dan kepada hari akhir. Zalika, yang demikian itu, khairun, lebih baik, wa ahsanu ta'wila, dan lebih baik akibatnya. Alam taro, apakah kamu tidak melihat, ilallazina, ya, kepada orang-orang, ilallazina yaz'umuna, kepada orang-orang yang mengaku, annahum, bahwa sesungguhnya mereka, amanu, telah beriman, bima unzila, dengan apa-apa yang telah diturunkan, ilaika, kepada engkau Muhammad, wama unzila, dan pada apa-apa yang telah diturunkan, min qablika, sebelum engkau Muhammad. Yuriduna, mereka menghendaki, ayyataha, kamu menjadikan hakim, ila toguti, kepada togut. Waqad umiru, dan sungguh telah diperintahkan, ayyak furubi, untuk mengingkari togut. Wayuridu syaiton, dan setan menghendaki, ayyudillahum, untuk menyesatkan mereka, dolalam ba'ida, dengan kesesatan yang sejauh-jauhnya. Wa idza qila lahum, dan apabila diseru kepada mereka, ta'alau, marilah, ila ma anzalallahu, kepada apa yang telah Allah turunkan, wa ilar rasuli, dan kepada Rasul. Ra'aital munafiqina, kamu akan melihat orang-orang munafik, yasuduna, mereka menghalang-halangi, angkas sududa, dengan sekuat-kuatnya menghalang. Nah, ini terjemah bebasnya ya. Jadi kalau kita pahami dari ayat ini, inna Allah, sungguhnya Allah, ya'murukum, Allah memerintahkan kepada kalian, ang tu'addul amanati, untuk memberikan amanat, ila ahliha, kepada ahlinya. Wa idha hakamtum, dan apabila kalian menghukumi, bainan nasi, di antara manusia, ang tahkumu bil adli, maka hendaklah menghukumi kalian dengan adil.
Inna Allah, sungguhnya Allah, ni'imma ya'idzukum bih. Ni'imma itu sebaik-baiknya. Ya'idzukum bih, memberikan pelajaran ya kepada kalian dengannya. Nah, inna Allah, sungguhnya Allah, kana adalah Allah, sami'an, maha mendengar, basyiro, maha melihat. Ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang telah beriman, ati'ullaha, taatlah kalian kepada Allah. Wa ati'ur rasulah, dan taatlah kalian kepada Rasul. Wa ulil amri minkum, dan kepada ulil amri di antara kalian. Fa in tanaza'tum, maka apabila kalian mendapatkan perselisihan, ya, perbedaan pendapat, fi syai'in, dalam sesuatu atau tentang sesuatu, farudduhu, maka kembalikanlah masalah itu ilallahi, kepada Allah, war rasuli, dan kepada Rasul. In kuntum tu'minuna billah, jika kalian benar-benar beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, dan kepada hari akhir. Zalika, yang demikian itu, khairun, lebih baik atau lebih utama, wa ahsanu ta'wila, dan lebih baik akibatnya. Alam taro, tidakkah kamu melihat, maksudnya kepada Rasulullah SAW, menggunakan isim mufrad ya, alam taro, tidakkah engkau melihat ya, jadi menggunakan kalimat taro ini adalah domirnya anta, tidakkah engkau melihat, ilal ladzina, kepada orang-orang yang, yaz'umuna, mereka mengaku, annahum, sesungguhnya mereka, amanu, telah beriman, bima unzila ilaika, dengan apa-apa yang telah diturunkan kepadamu, maksudnya apa? Al-Quran. Wama unzila ilaika, wama unzila min qablika, dan yang telah diturunkan kepada sebelum kamu, maksudnya apa? Taurat, Injil, dan Zabur ya. Yuriduna, mereka menghendaki, ayyataha, kamu menjadikan hakim ya, ila toguti, kepada togut. Tuh. Jadi menjadikan hakim itu bukan kepada Allah dan Rasulnya, tapi kepada togut. Waqad umiru, tuh, padahal sungguh Allah telah memerintahkan kepada mereka, ayyakfuru, untuk mengkufuri, untuk mengingkari bihi togut tersebut. Wa yuridu syaitan, dan mereka menghendaki, dan setan menghendaki, ayudillahum, untuk menyesatkan mereka, dolalam ba'ida, dengan sesat yang penyesatan yang sejauh-jauhnya. Jadi keinginan setan, memang kita tidak dalam kebenaran, supaya jauh pokoknya, supaya jauh dari kebenaran, maka berbagai macam provokasi, interpretasi yang keliru ya, menyesatkan umat ini, masya Allah, luar biasa. Nah maka, wa idza qila lahum, apabila kamu seru mereka, apabila dikatakan kepada mereka, ta'alu, ayo, ila ma anzalallah, yuk kita kembali kepada yang Allah turunkan. Maksudnya kepada Al-Qur'an, wa ila rasul, dan kepada rasul, kepada sunnah. Ra'aital munafiqina, kamu akan melihat orang-orang munafik itu, yasuduna anka sududa, akan menghalangi manusia dengan sekuat tenaga ya, dari mendekati kalian atau mendekati kamu, maksudnya ya, jangan sampai mereka itu ya mendekati engkau Muhammad. Maka yasuduna anka sududa, dihalang-halangi oleh orang munafik itu supaya tidak beriman kepada Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini jadi memang sini kita lihat mana orang beriman, mana orang munafik ya, digambarkan dalam ini.